Ya, saya Dwi Anggia dan Andromeda Mercury masih memandu debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Andro, ini sesi adalah yang paling ditunggu-tunggu, Andro. Karena ini adalah sesi tanya-jawab antar capres dan saling menanggapi serta saling berinteraksi. Ini yang paling seru, Dwi Anggia. Kami juga terima kasih kepada para pendukung yang sudah memberikan apresiasi, yang mau bekerja sama menaati tata tertib yang sudah kita sepakati bersama, Anggi. Ya? Betul. Kita langsung saja undang kembali calon presiden untuk naik ke atas podium, ke atas panggung, menuju ke podium masing-masing. Ya. Kami ingatkan bagi calon presiden, pertanyaan harus sesuai dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Dan kami mohon jika ada singkatan atau terminologi asing harus dijelaskan terlebih dahulu. Baik, langsung saja kesempatan pertama untuk segmen ini akan kita berikan langsung capres nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk bertanya ke capres nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Bapak, waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Pak Ganjar, kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Saya ingin bertanya apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih. Masih ada waktunya? Cukup? Cukup, baik. Silakan Pak Ganjar untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktunya 2 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gizinya baik, mereka lakukan cek rutin, ya, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau Bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, ah itu baru setuju, Pak, saya, Pak. Nah, nanti setelah itu dia akan lahir, ibunya selamat karena diperiksa. Tadi Bapak sampaikan, udah bagus, Pak, tadi pertama, Pak. Aki AKB akan turun, kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh. Kalau sudah lahir dan tumbuh, mungkin bukan stunting, Pak, itu gizi buruk. Kalau gizi buruk, Bapak memperbaiki, boleh. Jadi jangan sampai confuse antara stunting dan pemberian makan, Pak. Jadi makannya jangan banyak-banyak, Pak. Nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas. Ini lebih bahaya lagi nanti. Itu kira-kira yang apa namanya bisa dilakukan. Jadi mengatasi stunting sejak ibu hamil, bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak kita mau menikah, Pak. Periksa kesehatan si calon pengantin perempuan, laki-lakinya juga, maka dia siap menikah, ya. Maka jangan menikah dini. Baru hamil, periksa rutin, kasih gizi, insya Allah, Pak, itu akan melahirkan bayi-bayi yang sehat, yang kuat, dan kemudian kalau itu kurang gizi, baru Bapak benar tadi, Pak. Kasih gizi yang baik agar anak-anak tidak kurang gizi dan dia tumbuh cerdas. Mudah-mudahan menjawab ini, Pak. Makasih, Pak. Cukup. Baik. Silakan Pak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Jadi kita Belum. Kita beri program saya, kita beri makan ibu yang sedang hamil. Kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil karena dia mengandung 9 bulan. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar. Itu karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi, dia stunting. Dan itu terjadi di seluruh bagian dari Indonesia. Yang saya ketemukan anak-anak umur 10 tahun badannya seperti anak umur 4 tahun. Jadi kita harus intervensi, kita harus kasih bantuan makan dan juga ini mengurangi kemiskinan karena banyak sekali rakyat kita yang penghasilannya hanya 1 juta rupiah sebulan.
Jadi kalau tidak dibantu makan, anak-anaknya sangat berat hidupnya. Terima kasih. Ya, cukup waktunya ya. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi? Tidak, Pak. Oh tidak. Oke. Okay. Setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan siang? Mohon ditahan. Saya izinkan kok Bapak. Berbicara di waktunya biar kita saja berdebat. Nanti. Karena silakan. Beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia, itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Terima kasih Pak Ganjar. Mohon tenang hadirin sekalian. Sekarang kita ke calon presiden nomor urut 1. Maksud kami nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Bertanya ke calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Waktu Pak Ganjar 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira, bagaimana tata kelola bansos agar 1 tidak saling klaim, 2 bisa tepat sasaran, 3 tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Kami persilakan calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak Anies 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Oke? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang bersatu menikmati, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa menggunakan jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan adalah bansos plus, angkanya ditingkatkan. Yang belum masuk, masih miskin, dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos, bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya. Selanjutnya kami mohon kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo, menanggapi jawaban calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih.
Ya, kali ini pasti setuju dong. Karena proses logic, logic thinkingnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan, dan ketika kawan-kawan kades sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini, sehingga betul-betul bansos yang diberikan, yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi gap, menurunkan kemiskinan oke ternyata, tapi gap tidak. Berapapun besarnya, gapnya tetap tinggi. Ini menarik, dan kami punya data yang kita bisa baca, dan tentu saja ini penting. Memang paradigma bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Tadi yang disampaikan betul. Dan kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan KESRA, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Waktunya habis, Bapak. Sekarang Bapak Anies Baswedan untuk langsung menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Mohon tenang hadirin sekalian. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Dan yang dibutuhkan juga Pak Ganjar, kita harus mulai memikirkan opsi bahwa bantuan itu bisa berbentuk cash transfer, mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang. Karena kita tahu pengadaan bantuan sosial itu pada satu sisi memang membantu, sisi lain ini memberikan usaha pada justru usaha-usaha raksasa, karena yang diisikan di situ adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksasa. Dan ini yang harus menurut saya harus koreksi, bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash, ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Mereka langsung gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang soal data, data ini sesungguhnya bisa dikerjakan bersama-sama. Kami pernah lakukan di situ, pasti sama nih Pak Ganjar, berikan kepada RT, RW, mereka musyawarah mencocokkan siapa dalam daftar itu yang benar, siapa dalam daftar itu yang keliru. PKK, LMK, kemudian Karang Taruna, RT, RW, mereka bisa membantu. Datanya akurat, dananya dipakai sesuai kebutuhan. Makasih. Waktunya habis Bapak. Ya, untuk sesi selanjutnya, kita berikan kesempatan capres nomor urut 1 untuk bertanya ke capres nomor urut 2. Kami persilakan Pak Anies untuk bertanya kepada Pak Prabowo. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan Pak Anies. Baik, Pak Prabowo yang saya hormati, gagasan yang Bapak bawa dan Bapak gaungkan adalah keberlanjutan. Pertanyaannya kemudian, apakah yang sekarang kurang dari pemerintah hari ini akan dilanjutkan? Asumsi saya tidak. Yang kurang tentu tidak dilanjutkan. Karena itu pertanyaan yang perlu dijawab adalah terkait dengan persoalan perempuan. Bagi kami persoalan perempuan ini sangat penting. Dan karena tadi tidak ditanyakan di dalam dialog tadi, maka saya merasa perlu untuk mengangkat tema ini untuk memberikan kepada kita yang nantinya berada di puncak kepemimpinan nasional, memberikan perhatian yang serius pada persoalan perempuan. Ini persoalan yang mendasar. Pertanyaannya Pak, bisakah Bapak jelaskan apa yang kurang dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan sekarang dan bagaimana mengubahnya? Terima kasih Pak. Ya, cukup waktunya. Silakan dijawab Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab, dimulai dari Bapak berbicara. Baik, benar sekali ya, kita benar-benar melihat bahwa peranan perempuan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, dan karena itu fokus saya adalah tadi ya membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Kedua, fokus kepada pendidikan. Saya ingin membangun sekolah-sekolah unggul terpadu di tiap kabupaten, di mana kaum perempuan harus diberi suatu kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Dan ini sudah saya rintis di Universitas Pertahanan, di program-program S1 yang kita buka di 10 prodi di bidang Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ternyata proporsi perempuan sangat besar. Juga di politeknik vokasi di Atambua yang kita buka, justru perempuan lebih besar dari laki-laki di mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi memang benar, ini kita harus
memberi kesempatan terutama melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ini saya kira sangat-sangat penting. Kita harus kurangi secara drastis angka kematian ibu, yang kita termasuk 10 negara tertinggi angka kematian ibu pada saat melahirkan. Jadi saya kira upaya-upaya untuk kesetaraan gender sangat penting. Juga di bidang politik kita melihat kaum perempuan sudah sangat mengambil peran yang sangat sangat menonjol, dan saya akan mendorong peranan itu di pemerintah yang saya pimpin kalau saya dipilih. Terima kasih. Waktunya habis. Saya berikan kesempatan untuk Pak Anies menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Silakan dimulai dari Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Tapi mohon maaf, nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan, yang permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya. Mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi soal perlindungannya. Kami melihat ada 3 hal. Ketika bicara itu, 1, perlindungan. Karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat, itu yang terlaporkan. Dan perempuan ini harus dimuliakan, harus dilindungi, dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Dari mulai catcalling sampai kekerasan fisik, itu semua harus ditindak tegas, dan kami akan tindak tegas. Kemudian yang kedua, kesetaraan. Yang sekarang bekerja, dibangunkan daycare, sehingga bagi ibu yang mempunyai anak bisa ada tempatnya. Yang ketiga, kesejahteraan. Perempuan harus punya upah yang setara dengan laki-laki. Itu kira-kira Pak, terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan Pak Prabowo menanggapi respon dari Pak Anies tadi. Waktunya 1 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Tadi Pak Anies kurang tegas membicarakan masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungannya. Oh, kita harus tegakkan hukum dalam perlindungan. Masalah-masalah itu kita tegakkan hukum, dan itu harus kita tegakkan dengan sekeras-kerasnya. Dan itu sudah menurut saya aksiomatis. Tanpa kita berpikir panjang, memang itu kita harus lindungi seluruh rakyat kita, apalagi kaum perempuan, dari segala bentuk penindasan, kekerasan, eksploitasi, human trafficking, dan sebagainya. Jadi saya sangat-sangat mendorong penegakan hukum yang sekuat-kuatnya, dan bantuan kepada lembaga-lembaga even non-pemerintah, NGO-NGO yang bergerak di bidang perlindungan kaum perempuan. Saya sendiri aktif menyelamatkan kaum perempuan yang bekerja di luar negeri dari tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih. Hadirin sekalian, sekarang waktunya Bapak Ibu di sini untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden yang telah memasuki sesi tanya jawab dan saling menanggapi. Kami persilakan Bapak Ibu untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para calon presiden. Sesi tanya jawab antar calon presiden, Anggi, masih terus berlanjut. Betul, sesaat sekali. Lagi ya. Ya, kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah di debat 5 calon presiden pemilu tahun 2024.